Assalamualaikum semua, bertemu lagi kembali di dalam MBN Channel. Hari ini aku akan buat reaksi tentang Kedah menentang Kuala Lumpur. Seperti yang kau tahu kan, Kedah dalam posisi yang terbaik di dalam Liga Super. Dan Kuala Lumpur pun, yang kau tahu, diorang ada prestasi yang bagus tanpa membuang masa. Jom kita saksikan. Okay? Jom. Okay, sebelum itu aku nak korang tekan subscribe dan tekan tombol loceng tu. Dah tekan. Dan selepas itu aku nak korang tekan like dan tekan share sekali untuk video aku nampak di situ. Okay, terima kasih kerana subscribe. Ni game terbaik tau. Buat masa kata ni. Rangkuman penuh perlawanan di antara Kedah dan Kuala Lumpur untuk aksi pertama pusingan yang kedua Liga Super Malaysia minggu yang ke-12. Wow, bahaya. Ryutaro, oh Ryutaro, dia lah main dari Jepun. Memang dia ada rupa yang bagus. Aku dengar perempuan masalah perempuan-perempuan dan nak pergi stadium tengok dia je kan. Bagi aku tak perlu kot stadium, orang tengok bola bukan tengok dia. Kalau kau muka rupa bagus tapi main okey, tak tapi macam Ryutaro ni mungkin masih baru lagi. Tak apa, masih baru lagi kat Malaysia ni kan. Kau kan Jepun, dia punya liga okey lah juga. Dan ramai pemain kita yang main kat sana juga. Oh, serangan daripada, wow, berbahaya tau. Kedah memang bahaya lah juga sebab dia ada penyerang dia yang orang tu siapa entah, aku dah lupa. Aku rasa lupa je. Aduh. Mungkin aku kena tengok selalu lain. Kalau aku selalu ingat, mungkin nama yang selalu ingat. Bahaya lah. Wow. Through ball yang bagus. Bowman, ha. Oh. Asyik Cucu, ha. Tahu cakap tu. Nama dia Cucu sebab apa? Dia sebangat kan. Asyik Cucu kan. Dia pemain Sabah ke Sarawak. Tapi dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Memang aku suka lah effort dia berhijrah. Wow, bahaya. Badro Bhatia. Free kick yang berbahaya untuk Badro Bhatia. Tapi berjaya dihalang lah oleh defend. Memang power lah. Paulo Jose. Ha, aku dengar dia bagus. Oh. Serangan yang berbahaya. Wah, asyik Cucu lagi. Aku dengar ada sesuatu. Sekejap eh. Nanti aku check sekali lah. Gol. Kesilapan dari antara Alif Yusof dan Ikhwan Akmal membuka peluang kepada Indra Putra bagi menaikkan. Ada apa bunyi tadi tu? Mungkin ada masalah sikit kot. Namakan aksi separuh masa yang pertama pada kedudukan 2-1. Sangat berbahaya untuk Paulo Jose. Banyak berusaha keazaman mereka untuk mencari jaringan penyamaan. Dua percubaan. Masih lagi belum cukup untuk memberikan apa yang dicari. Dan kemudiannya Fernando Rodriguez kembali meletakkan Kedah dengan kelebihan dua jaringan. Umpanan yang dilakukan Zakwan Adha
ditanduk kemas oleh Rodriguez yang langsung tak diberikan kawalan untuk dia menewaskan Syadbini Alawi. Sepakan penjuru Kuala Lumpur dikeluarkan Syakir Hamzah Azmi Muslim dengan rempatan dari luar kawasan penalti. Hanya sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol tuan rumah. Ini menunjukkan komitmen dan juga semangat pemain-pemain Kuala Lumpur untuk terus mendapatkan jaringan yang kedua. Ini juga turut dilakukan oleh Putra Putra apabila menanduk umpanan dari Zainul Hakim tetapi berlambung tinggi. Dan kemudiannya usaha dari Yutaro Karubi disempurnakan Kilam Di Paula. Yutaro assist untuk pasukan Api Perjuangan dalam usaha mereka mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata dari Darul Aman. Tetapi segala-galanya musnah apabila jaringan yang keempat. Gol untuk pasukan Kedah yang amat baik dari segi tu, gabungan import, kesalahan set import itu sendiri memang terbaik. Nah, kalau ada masalah tadi kan, tak tahulah mungkin. Tendangan yang agak kurang imbangan. Untuk menuju ke arah pintu gol Kuala Lumpur. Kapadros sekali lagi lakukan percubaan pada minit ke-89. Wow, berbahaya. Melepasi palang gol. Percubaan menarik dilepaskan oleh ketua pasukan Kedah itu. Tetapi minit ke-90. Lombor yang baik. Oh, disudahkan dengan mudah. Mata penuh. Menjadi bilik sang gelang merah untuk mereka melonjak ke tangga yang ketiga Liga Super. Wow, free kick padu. Balik pada game tadi, aku nampak Kedah dengan Kuala Lumpur memang sama-sama kan. Sebab Kedah pun nampak macam yang paling dia macam 50-50 lah. Kedah pun tu rumah dorang, dan dorang boleh tunjukkan dorang tu ada kualiti dalam bola sepak lah. Dorang ada kualiti. Dan Kuala Lumpur pun apa kurangnya juga kan, dia pun power juga kan. Tapi bagi aku Kuala Lumpur dia macam import dia ada yang tak menjadi, ada import dia yang macam kurang sikit lah kan. Nak kena Indra Putra backup sikit lah kan. Kadang-kadang aku nampak kan Indra Putra tu kan mana-mana, walaupun usia dia dah dekat 40, tapi dia masih lagi bertenaga. Dia lebih bertenaga daripada import-import yang kita tak tahu lah mana orang tu beli. Tapi pemain tempatan pun apa gunanya, Archie Cucu ada, Ifan pun boleh tahan juga. Aku nampak kan dia buat kasing yang baik. Nego kan kan, dalam kumpulan ni pemain tempatan yang paling menyalah daripada import kan. Kita kena fikir lah kan. Itu je lah pendapat aku. Jangan lupa untuk share dan like dan subscribe untuk video aku, dan follow Instagram aku di sini. Ok, korang sudah follow, terima kasih. Dan terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana korang menyediakan hati korang untuk tengok. Dan Assalamualaikum kepada semua yang share Raya Bola dan Raya Agama Islam. Assalamualaikum. Ciao. It's caught in the crossfire.